Ya pemirsa, sejumlah perkebunan warga desa Bram Itam Kanan dan Bram Itam Raya di Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjab Barat dilanda banjir kiriman dari aliran pembuangan sungai PTWKS. Setidaknya ratusan hektar perkebunan milik warga ini ikut terendam banjir dalam satu bulan terakhir dengan ketinggian lebih dari 1,5 meter. Selama satu bulan ini, aktivitas pertanian masyarakat dua desa di Kecamatan Bram Itam terganggu akibat kiriman air dari kanal lahan PTWKS. Namun hingga saat ini, Pemkab Tanjab Barat maupun pihak perusahaan belum mengambil tindakan dari banjir tersebut. Kepala Desa Bram Itam Kanan Muhammad Ansori mengatakan bahwa pihaknya sudah menemui pihak perusahaan terkait serta menyampaikan keluhan warga yang terdampak banjir akibat luapan air kanal PTWKS. Namun hingga saat ini pihak perusahaan belum memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Banjir yang di sana bisa teratasi dengan baik. Tentu ya memang saat ini sudah hampir satu bulan. Banjir belum kering, belum surut, sudah bahkan menambah lagi tuh beberapa senti ke kedalaman air tersebut. Dimohon dari pihak PTWKS kemudian juga dari pemerintah kita sama-sama lah berjuang untuk mengatasi banjir yang di Bram Itam, mudah-mudahan ke depannya tidaknya untuk tahun ini, tahun depan mudah-mudahan tidak akan lagi ada banjir. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Tanjab Barat Syufra Yogi Saiful bersama Sekretaris BPBD Tanjab Barat Muhammad Firdaus serta Kabid Pengawasan DLH Babinsa dan Kades Bram Itam Kanan telah menelusuri wilayah perkebunan warga yang terdampak banjir tersebut. Yogi mengatakan DPRD Kabupaten Tanjab Barat akan melakukan rapat bersama pihak-pihak terkait. Dirinya menjelaskan hampir semua kebun masyarakat sekitar dibanjiri oleh luapan air dari kanal perusahaan. Ia juga menegaskan akan terus memantau perkembangan yang terjadi terhadap perkebunan milik warga ini dan meminta perusahaan agar segera mencarikan solusi agar tidak berlarut sehingga merugikan masyarakat. Kami akan mendudukkan pihak-pihak terkait, yaitu perusahaan WKS maupun masyarakat sekitar maupun kawan-kawan dari kantor camat yang kami pikir bisa diajak mediasi, bernegosiasi bagaimana problem permasalahan ini cepat tuntas. Dan kemarin sudah ada pertemuan di kantor bupati dan dihadiri oleh Pak Asisten 2, Pak Perdaus, sama kawan-kawan WKS. Dan waktu itu memang teman-teman WKS akan mengecek kembali titik koordinatnya di titik-titik kanal mereka. Saya pikir tentu harus adalah gerak cepatnya bagaimana problem-problem kebun masyarakat yang banjir ini cepat teratasin. Diketahui banjir tahunan yang disebabkan oleh luapan air kanal dari PT Wirakarya Sakti ini selalu terjadi hampir setiap tahun dan mengakibatkan tanaman di kebun milik warga banyak yang mati. Surya Kurniawan, CTV, melaporkan.